Hai semuanya, selamat datang kembali di video saya. Nah, hari ini saya sedang berada di area pegunungan Ciremai yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Nah, di sini saya akan mempersembahkan sebuah view pegunungan di mana saat ini sedang turun kabut, teman-teman. Nah, di sini juga saya akan penelusuran ke pila-pila, mulai dari pila klasik maupun pila modern yang sangat luar biasa mewah banget, teman-teman. Seperti apa penelusurannya, ikuti saja video ini sampai selesai. Oke, jadi seperti ini suasana di area pegunungannya. Kebetulan untuk Gunung Ciremainya ada di sana, cuman karena sudah tertutup oleh kabut yang lagi turun tebal banget, jadi nggak kelihatan, hanya terlihat seperti warna putih agak gelap gitu ya. Itulah kabut yang lagi turun di area pegunungan Ciremai ini. Nah, di sini saya akan penelusuran jalan-jalan di sekitar area pegunungan ini, dimana di sini banyak sekali pila klasik maupun pila modern yang ada di area pegunungan ini, teman-teman. Dan di sini juga saya akan memperlihatkan seperti apa nih kemewahan dari pila-pila yang ada di area pegunungan ini ya. Nah, ini adalah sayuran bawang polong, bawang daun. Nah, ini sosin sebelah sini. Kalau ini nggak ditanamin ya. Nah, di sini juga mungkin nanti akan dibangun sebuah pila, cuman untuk ke atasnya sudah tidak ada, ini hanya ada pondasinya saja, teman-teman. Tinggal melanjutkan sampai ke atas saja ya. Nah, di sini ada beberapa pila nih. Pila klasik ini mah. Tuh. Ada pila klasik yang di depannya ditanamin sayuran. Sayuran dari cabai merah, ada bawang daun, dan sayuran yang lainnya. Oke, kita coba melihat ke sini lebih dekat seperti apa pila-pila yang ada di Gunung Ciremai ini. Ini ada ibunya. Assalamualaikum, Bu Haji. Boleh mereview, Bu Haji, pila ini? Oh, Bu Haji mas sanes nu gaduh nak? Oh, mohon. Bias, yuk. Nah, ini salah satu pila yang akan saya review. Seperti ini. Sepertinya ini untuk dindingnya terbuat dari kayu ya. Kalau atasnya dari baja ringan, teman-teman. Kita coba lihat. Ini berada di atas gunung nih. Seperti ini. Oke, kita coba lihat ke sebelah sini. Wow, di sampingnya itu adalah perkebunan ya, perkebunan sayuran. Oh, ini mah dari kayu ya, langsung kayak ini. Pintu-pintunya tuh dua, tapi untuk sininya dari hebel ya. Oke, kita coba ke sini. Ini ada lagi nih. Terus di sini ada dua lagi. Ada dua lagi pila klasik. Nah, kalau ini pila apa ya? Tuh, kelihatan ya bangunannya. Oke. Nah, ini ada bapaknya nih lagi nyangin sayurannya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Punten, Pak. Mengganggu sebentar. Iya. Maaf, ini teh dengan bapak siapa? Pak Alit. Pak Alit. Ya, Pak Alit teh penjaga ini, Pak, pila-pila di sini. Pila-pila di ya di sini. Oh, ya udah berapa tahun, Pak, jaga di sini, Pak? Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Ini, Pak, di sini kan ada pila-pila klasik dari kayu ya? Iya. Kok kayak terbengkalai, Pak? Enggak diurus gitu? Enggak diurus, orangnya enggak ke sini, orang-orangnya ada orang Bandung gitu. Oh, jadi pemiliknya dari Bandung, Pak? Dari Bandung. Jauh ya. Sama itu juga, Pak. Itu orang Cirebon. Oh, itu orang Cirebon. Di pelayaran, kalau yang satu itu punya Pak Camat dari ya. Sumber.
Iya. Orang Sumber. Oh. Ini orang Bandung. Iya. Jadi Pak Alit ini penjaga pila-pila yang ada di sini semua, Pak? Ya, kadang-kadang ya semua gitu lah. Tiap hari di sini ya, tiap hari di sini ya udah dijaga aja gitu. Sama Bapak gitu ya. Ya, Pak, kalau saya boleh keliling-keliling lihat-lihat boleh, Pak? Iya, boleh. Boleh. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Maaf, Pak, mengganggu, Pak. Ya. Ya. Pak, lanjut ya. Iya. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saya udah dapat izin dari Bapak Alit selaku penjaga sekaligus yang merawat pila ini, teman-teman. Dan ini pemiliknya katanya ada di Cirebon ya. Dan yang ini mah ada di Bandung kata Bapak Alit nih. Pila klasik dari kayu nih. Oke, kita lihat ada dua ya, pila klasiknya ada dua. Ini satu tuh. Oke, belakangnya langsung ke perkebunan sayuran. Oke, seperti ini. Tuh, ini ada satu, dua, tiga ya. Oke, kita coba. Ini pilanya panggung, teman-teman. Tuh. Oke, seperti ini. Coba ke belakangnya ya. Oh, jadi ini hanya tempelan saya ya, kayu-kayu ini sebenarnya. Kalau dalamnya masih ada tembok tuh. Jadi ini tempelan saja. Nah, ke belakangnya tuh seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini juga ada pepaya yang udah mateng. Wih, mantap ini. Oke, seperti ini. Jadi ini didekorasi. Ini bangunan sebenarnya dari tembok biasa, cuman didekorasi sedemikian rupa sehingga terkesan pila ini pila yang dari kayu klasik. Padahal tempelan saja ya, teman-teman. Ini juga bejaringan atasnya. Oke, kita coba ke sana. Ke sana ada pila-pila yang sudah modern, sudah bagus banget, tidak seperti ini. Ini konsepnya konsep pila klasik ya. Tuh. Konsep pila klasik. Oke. Nah, di sini juga ada pila tuh. Ada 1 2 3, ada 4. Nah, ini kebun kopi, teman-teman. Kebun kopi ya. Nah, kita ke sini. Wow, ini kopinya nih. Oke. Wah, ini mah seperti sebuah pendopo ataupun ini ya, untuk rumah makan atau apa nih? Tuh. Tapi kayak ini ya, kayak belum beres gitu. Baru sekitar 70% kelihatannya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Oke. Ya, oke, bisa menikmati suasananya tuh. Udah kursinya udah ada ya, komplit sama meja-mejanya. Ini nih rest area untuk para pelancong yang berwisata ke Gunung Ciremai via Sadarahe ini bisa istirahat di sini sambil makan mungkin ya. Konsep rumah makan sepertinya. Oke, kita ke sana lagi. Nah, di sana ada pila yang luar biasa modern mewah kelihatannya dari sini.
Tuh ada berapa ya? Satu, dua, tiga. Oh, ada tiga teman-teman. Ada tiga ya. Kita coba sini, ini ada jalannya. Wih, jalannya harus dibenerin ini biar enak ya. Oke, kita sudah ada di sekitar pila-pila yang udah modern ini. Dan informasinya pila ini mah nggak di ini ya, nggak disewain gitu. Jadi ini mah pila-pila pribadi gitu untuk keluarga yang ingin istirahat gitu. Setelah mungkin 5 hari bekerja keras weekend di sini ya. Oke, ini ada kucing, saya disambut sama kucing. Banyak pakaian ya. Oke. Sana ada toiletnya. Wah, kucingnya baik banget. Meng 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 meng. Wih, nah ini tempat bersantai ya. Udah ada meja sama kursi-kursinya. Kita coba ke sini. Wih, bunganya indah banget nih. Kita coba lihat pemandangan di area sini. Nah, sini pemandangannya langsung hutan perbukitan pegunungan Gunung Ciremai. Keren sekali ya. Wow, apalagi kalau cuacanya bagus. Ini lagi mendung, lagi turun kabut juga. Jadi untuk Gunung Ciremai aja nggak kelihatan ya tuh di sana. Wow, ini pilanya nih. Dan ini katanya milik pejabat, teman-teman. Oke, kita lanjut. Wah, ada suara kambing. Wow, luar biasa ya, nyaman banget. Nikmati liburan di pegunungan ini. Ini nih. Oke, kita kesini teman-teman. Wow. Wih, ada burung tuh. Wah, ini batunya nih. Wah, banyak burung ya. Ini batunya ya, mungkin ini udah dipecahin ya untuk jalan nih. Tadinya mungkin besar sampai rumah ini ya. Oke. Ini tampak depannya ya. Oke, itu pila klasiknya ada di sana. Dan saya berada di akhir karena sudah tidak ada pila maupun rumah-rumah klasik lagi ya. Oke, jadi seperti itulah kunjungan silaturahmi, penelusuran dan persembahan view di area pegunungan Ciremai ini yang sekarang lagi mendung, kabut juga lagi turun. Dan saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih semua sudah nonton video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.